Alhamdulillahilladzi faradha 'alaina shiyama syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Para jamaah, bapak dan ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin Komplek Cendana Pamulang, Tangerang Selatan, yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita hampir satu minggu menjalankan puasa Ramadan. Sudah ada yang genap satu minggu karena ada yang mulai hari Sabtu kala itu. Umumnya menjalankannya mulai hari Ahad. Dengan memasuknya kita atau masuknya kita di hari Sabtu ini, berarti ada yang sudah satu minggu persis bagi yang memulainya hari Sabtu. Bagi yang memulai hari Sabtu berarti puasa 30 hari. Ya, kalau yang memulainya Minggu 29 hari. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Atas dasar ijtihad. Muhammadiyah jauh-jauh hari sesuai dengan kalender menetapkan Ramadan jatuh pada hari Sabtu, ya, tanggal 2 April. Sementara pemerintah menetapkan tanggal 3 April baru kita mulai puasa Ramadan. Dua-duanya dasarnya konkret, yang satu berdasar hisab, dihitung betul sehingga jauh-jauh hari sudah diketahui bahwa posisi hilal pasti tidak akan terlihat. Tidak akan terlihat. Sekalipun dengan teleskop, sekalipun dengan teodolit, sekalipun dengan alat-alat canggih, karena memang ada di bawah di bawah ufuk 2 derajat. Itu enggak mungkin terlihat. Jangankan 2 derajat, 3 atau 4 derajat pun terkadang enggak terlihat juga oleh karena mendung. Nah, kemudian ditetapkanlah pemerintah bahwa hari Sabtu itu masih tanggal 30 Sya'ban. Itu yang namanya istiqmal. Sementara Muhammadiyah punya metode lain. Dia selain hisab juga metodenya itu adalah imkanur ru'yah biwujudil hilal. Dimungkinkannya tetap ru'yat karena hilal sudah wujud sekalipun tidak terlihat. Walaupun tidak terlihat tetapi sudah wujud dan berarti sudah tanggal 1. Itulah keyakinan ulama-ulama Muhammadiyah dengan menetapkan hari Sabtu minggu lalu sebagai hari pertama dan sekarang sudah hari ke-7. Kalau mulai dari Sabtu kan 7 atau 8? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 8. Ya kan? Nah, nanti kalau mulai Minggu berarti besok hari ke-8. Hari ke-8 atau hari ke-7, pokoknya yang penting kita pertahankan puasa kita. Dan ketahuilah bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi puasa, memberikan pemeringkatan. Puasa itu ada 3 tingkatan. Saya akan baca bagian-bagian tertentu pada kitab Ihya Ulumuddin halaman juz 1 halaman 335. Pada posisi al-faslu tsani fi asraris saumi wa syurutihi al-batinah. Pada fasal kedua tentang rahasia puasa dan syarat-syarat yang bersifat batini. I'lam ketahuilah anna shauma thalathu darajatin, bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu sumu wa shaumu khususil khusus. Pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang yang khusus, yang ketiga puasa orang yang khususil khusus, sangat istimewa. Amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji min qada'i syahwa kama sabaqa tafsiluhu. Adapun puasa orang awam sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bab sebelumnya, yaitu menjaga perut
dan kemaluan, sesuatu yang di bawah perut dari syahwat-syahwat. Syahwat perut lapar, syahwat di bawah perut lapar juga, dua-duanya dijaga. Orang awam biasa itu sudah. Kalau orang awam begitu ya sudah biasa, memang seperti itu puasanya. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak muntah sengaja, lalu tidak istimna biliat, onani. Yang penting dijaga sudah sah. Tetapi kemudian wa amma shaumul khususi fa huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wa sa'iril jawarihi 'anil atham. Kalau orang yang sudah tingkatan ranking keduanya, bukan sekedar orang awam, tetapi puasanya orang khusus, itu yang dijaga kuping, dijaga mata, dijaga lisan, dijaga kedua tangan, dijaga kaki pun dijaga, dan semua anggota tubuh dalam dirinya itu dijaga dari apa? Anil athami, dari beberapa yang bersifat dosa. Tidak melihat yang tidak layak, tidak bicara yang tidak penting, tidak memukul sembarangan, tidak berjalan ke arah yang maksiat, dan seterusnya. Nah, itu puasa tingkatan yang kedua. Tentu di samping tidak makan, tidak minum, tidak, lima hal dijaga, ini panca indera, panca jiwa, apa? Panca indera ini semua dijaga. Ini tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana tingkatan yang ketiga ini yang sangat istimewa? Wa amma shaumu khususil khususi fa shaumul qalbi anil himamid diniyati atau anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kaffahu amma siballah bil kulliyah. Kalau puasa yang sangat istimewa, puasa khususil khusus ini, yang puasa bukan hanya menjaga lima hal dan menjaga panca indera, tetapi menjaga hati. Hatinya sudah tidak lagi terbersit untuk memikirkan selera-selera yang sifatnya rendah dan pikiran-pikiran yang sifatnya duniawi. Bahkan sudah menahan diri dari hal-hal yang selain Allah secara keseluruhan. Jadi ini puasa yang sangat istimewa begitu. Bahkan wayahsulul fitru fi hadas shaumi al-fikru fi ma siwallah azza wa jalla wal yaumil akhir. Puasa yang sangat istimewa ini sudah menganggap batal apabila dia berpikir terbersit dalam lintasan hatinya selain Allah dan selain hari kiamat. Wabil fikri fid dunya illa dunya turaddu lid-dini, dan juga menahan diri dari mikirin dunia kecuali dunia yang memang dibutuhkan untuk mendukung bagaimana persiapan akhirat, persiapan kebaikan akhirat. Fa inna dzalika min zatil akhirah, karena berpikir tentang dunia untuk siap-siap menuju akhirat itu termasuk zatul akhirah, termasuk bekal penting untuk akhirat. Kalau itu tidak. Contohnya apa ya? Contohnya cuman ini agak susah ini. Yang posisi puasa yang begini ya, nanti saya akan baca dulu sebelum memberikan contoh puasa yang model begini nih. Walaisa minat dunya hatta qala, saking tingginya nilai puasa yang model begini, arbabul qulubi sampai mengatakan orang-orang yang betul-betul sudah mengolah hatinya secara lembut, secara baik, beliau mengatakan begini, arbabul qulub ini, orang-orang yang sudah dalam ilmu tasawufnya, dalam itu dirasakan,
dalam ilmu tasawufnya itu dirasakan tanpa dipublikasikan, apalagi diviralkan, dan apalagi pakai pendaftaran jadi wali. Jadi wali jangan daftar. Jadi wali kok pakai Google Meet. Ya. Pengen jadi wali. Wali murid aja udah, wali murid. Enggak usah pakai tinggi-tinggi. Enggak usah pakai aneh-aneh. Jadi kalaupun jadi wali, merasa dirinya jangan publikasi. Itu penting untuk di ini arbabul qulub. Orang-orang yang sudah benar hatinya itu mengatakan man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litabbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'atun. Kalau hatinya itu terbersit untuk mengatur menu, ya di siang hari mengatur menu, mau ke tukang sayur nanti belanja apa, anak-anak mau buka pakai apa, segala macam di mikir-mikir begitu, itu sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan. Apa nyampe ini ibu-ibu bisa begini? Sekedar mikirin menu, mikirin nanti mau masak apa supaya anak-anak ini segala macam dipikirin, terus belanja ke pasar atau ke tukang sayur atau segala macam, mikirin begitu itu, apalagi jalaninya. Itu sudah dianggap sebagai sebuah kesalahan menurut orang yang puasa hatinya ini. Coba, ini kan ibu-ibu bisa protes ini kalau kita jelaskan begini kan, memang begitu. Puasa tingkatan yang sangat tinggi begitu. Fa inna dzalika min qillatil wusuqi bi fadlillahi azza wa jal wa qillatil yaqin. Karena dengan mikirin menu, mikirin apa yang akan kita jadikan buka besok, atau bukan besok, nanti sore, itu berarti tidak ada keyakinan dengan anugerah Allah gitu. Dan waqilatil yakin birizqi, berarti dia sedikit keyakinannya mengenai rizki yang Allah akan berikan. Jadi ini tingkatan yang luar biasa ini. Bukanya dengan yang halal betul. Seandainya menjelang maghrib hujan, dia akan keluar rumah lalu begini, nadain air hujan itu yang paling halal itu. Itu yang paling halal itu buat puasa yang sudah dengan hati itu. Yang paling halal cuma itu. Yang lain udah subhan semua. Hujan langsung dia main hujan. Itu. Nadain air hujan itu yang paling halal. Menurut orang yang puasa begini. Cuman kalau kita ikut puasa begini, jadi orang gila semua. Jadi wali semua kali kita ini. Pengen jadi wali, nah ya begini ikutin. Nah itulah, jadi lagar kita ini tingkatan di mana nih kita ini puasanya ini? Sudahlah, kita tingkatan awam ya, tingkatan awam lalu menuju ke tingkatan yang kedua itu. Ini tingkatan yang ranking 3 ini, apa yang ranking 1 yang sangat ideal. Nah, itulah penjelasan Imam Ghazali di bagian awalnya seperti itu. Jadi tadi mingkillatil yakin birizqihi al-maw'udi wa hadi, yani. Jadi karena Allah sudah janjikan masing-masing itu punya rizki. Ini dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rizkinya. Gitu. Itu berarti artinya sudah tidak mikirin soal rizki. Karena yakin Allah pasti akan memberikan. Sekarang juga kalau mau yakin begini, bisa. Bagaimana caranya? Caranya mampir di masjid pinggir jalan. Bener gak? Gak usah bawa apa-apa. Asal menjelang maghrib, mampir di masjid pinggir jalan, pasti kenyang. Betul kan ya? Karena saking baiknya orang-orang ini, sudah dewasa dalam beragama, sudah banyak masjid-masjid yang menyediakan takjil di berbagai tempat. Sejak saya kuliah di IAIN waktu itu kalau puasa kenaikan gizi
peningkatan gizi mahasiswa itu. Karena makan makan dengan rendang, biasanya kan makan sama tempe tahu apa segala sama di warteg itu pun pernah karena wesselnya telat lomba sama teman-teman, ayo makan lomba makan paling murah. Nah, jadi begitu sudah makan dihitung 250 ada 350 zaman itu ada 300 perak gitu. Teman saya ternyata hanya 150 jago dia sama apa? Sama kuah doang. Jadi makannya sama kuah doang gitu. Itu jagonya itu, jago lomba lomba makan paling murah. Lah, mahasiswa yang memprihatinkan begitu itu, kalau datang Ramadan asal nyetem di Masjid Fathullah kenyang. Ya, Masjid UIN tuh kenyang karena apa? Ada rendang, ada ayam rusuh, itu enak betul itu. Itu zaman perjuangan dulu ya. Zaman sejarah perjuangan bangsa itu. Ya. Jadi seperti itu. Para bapak dan para ibu, wa hadhihi rutbatul anbiya'i was-siddiqin wal muqarrabin. Ini puasa yang model begini, ini puasanya para nabi dan orang-orang yang siddiq dan juga muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang sudah dekat betul dengan Allah, yang sudah jadi wali itu. Tapi jangan wali yang mendaftar ya. Jangan wali yang wali kutub daftar di lantai 3, lantai 2 nanti biar konsultasi sama Nabi Muhammad di lantai 3. Lagi viral begitu tuh. Masya Allah orang seperti itu ya. Jadi ada yang begitu aliran itu ya. Aliran keagamaan itu macam-macam. Ya, jadi bapak dan ibu jangan bingung dengan adanya berbagai kelompok pengajian atau kelompok halakoh-halakoh yang model begini ya. Ada aja tiap zamannya tuh ada aja yang model begini. Para hadirin, kita gak usah terlalu berupaya untuk menjadi puasa yang begini. Cuman pada saatnya mengalami seperti ini, berbahagialah tanpa harus cerita-cerita, dinikmati sendiri, dan itu sebagai pengalaman rohani yang luar biasa tanpa harus diceritakan. Karena kalau diceritakan itu ada unsur riya. Makanya saya punya guru Mu'alim Syafi'i hadami Allah yarhamuh, betul-betul beliau pernah menceritakan begini dalam soal supaya orang gak riya itu ya. Kalau misalnya ada keluarga atau dirinya atau anaknya atau cucunya dihitan oleh jin, ada yang hitam oleh jin tiba-tiba bangun sudah terhitam gitu, gak usah cerita-cerita ya. Ada kemungkinan itu nanti menjadi riya. Itu satu. Yang kedua, kalau pernah mengalami mendapatkan indahnya memperoleh malam Lailatul Qadar, itu pun jangan cerita sama orang. Karena ada kemungkinan unsur riyanya tinggi. Yang ketiga, kalau pernah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW, itu pun jangan cerita-cerita. Gitu. Kalau ada orang mimpi Nabi kok cerita, itu udah kacau aja. Mungkin benar orang itu, tapi belum lengkap ilmu akhlaknya. Mungkin benar, tapi belum lengkap ilmu akhlaknya. Karena apa? Karena etikanya tidak perlu cerita sama orang lain. Supaya tidak menimbulkan efek-efek yang berkelanjutan. Orang mengkultuskan segala macam. Gitu. Wah, sekarang ini lagi tenar ada kelompok-kelompok tertentu yang ya begitulah ya. Jadi sekarang ini memang lagi kalau lihat di medsos, lihatin dari WA kita itu berusli orang macam-macam kelompok kan, macam-macam paham soal hidirisme, soal macam-macam lah aliran-aliran gitu ya. Kita meningkat dari kelompok ranking 3 supaya menjadi berkualitas, masuk kelompok ranking 2 lah. Ranking 3 itu kan orang awam menjaga perut dan di bawah perut. Supaya agak meningkat, mari kita lihat pada uraian berikutnya. Setelah tadi wahadi rutbatul anbiya, kemudian wa amma shaumul khususi fa huwa shaumus shalihin. Belum ganti ya?
belum ganti, masih halaman itu. Wa amma shaumu wa amma shaumul khususi fa huwa shaumus shalihin. Kalau puasa yang khusus tadi ranking 2-nya itu hanya ya pada puasa orang-orang yang soleh tadi, bukan puasa nabi. Fa huwa kaful jawarihi minal athami wa tam, yaitu menjaga panca indera jawarih mulai dari tadi kuping, hidung, mata, mulut, tangan, kaki dijaga dari dosa-dosa. Watamamuhu bisittati umurin. Sempurnanya itu harus, atau indikasinya orang meningkat pada posisi puasa yang solihin, puasa yang khusus, bukan yang puasa awam, itu ada 6 catatan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta keenam, saya akan baca di kepala-kepalanya saja. Karena kalau dibaca semuanya, dijamin yang mendengar pasti ngantuk. Ya. Jam segini, apa yang paling enak? Ibadah paling indah habis subuh, itu ya tidur. Orang puasa kalau habis subuh kan tidur paling enak kan ya? Ini aja pengurus masjid salah. Pengurus masjid nggak pakai ngundang ngaji, ya. Tapi kalau tidur itu ibadah, apalagi ngajinya, makin banyak pahalanya kan. Nah, supaya dapat dua pahala, yang satu gede banget, yang satu agak gede. Sekarang ngaji, ntar tidur gitu. Jadi disambung. Setelah tidur kita bangun, wudhu, sholat duha, dilanjut tadarus Quran. Terus kan ini hari kemana-mana nih hari ini, hari Sabtu kan. Paling tidak minimal 3 juz hari ini. Kalau hari kerja kan agak susah juga, paling-paling hanya setengah juz. Jadi caranya begitu. Kalau pengen tidurnya ibadah, tidur untuk ibadah. Jangan tidur melulu, itu termasuk makruh. Kalau al-iktharu bin naumi naharon, kalau memperbanyak tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidur, itu jisa haram. Karena waktu duhurnya hilang dan asarnya enggak dijalankan kan. Nah, 6 catatan itu yang pertama, al-awwalu ghaddul basar wakafuhu anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yadhummu wa yukrahu. Ini menjaga mata dan memejamkannya, membatasinya dari melihat, melototin jelalatan pada hal-hal yang tercela dilihat. Dan itu catatannya. Sampai ada hadis yang mengatakan an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis la'natullah, bahwa pandangan itu termasuk panah yang beracun dari panah racunnya iblis. Nah, ini pandangan. Jadi dari awal mula dari pandangan. Faman tarakaha khaufan minallahi atahullahu azza wajal imanan yajidu halawatan fi qalbihi. Atau ya, yajidu halawatan fi qalbi. Barang siapa yang bisa meninggalkan pandangan, menahan pandangannya karena takut pada Allah, Allah akan memberikannya keimanan dan keindahan nikmatnya, manisnya iman dalam batinnya. Itu hadisnya seperti itu. Bahkan secara tegas Rasulullah bersabda khamsun yufattirna shaima, ada 5 hal yang bisa membatalkan atau setidaknya mengurangi pahala puasa, yaitu al-kadzibu, bohong. Kalau di luar Ramadan bohong dosa, terlebih lagi di bulan Ramadan gede banget ya dosanya, bohong itu. Wal ghibatu, dan yang kedua ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain yang tidak senang. Maksudnya orang lain dibicarakan itu enggak senang sekalipun nyata. Jadi ngomongin begini. Memang nyata begitu, tapi diomonginnya itu enggak senang, itu namanya ghibah. Kalau diomonginnya itu betul-betul enggak ada, enggak nyata, itu bukan sekedar ghibah, namanya fitnah. Jadi fitnah dan ghibah itu kecil, saudara kandung. Yang diomongin itu benar namanya ghibah, yang diomongin itu ngada-ada, ngarang-ngarang, fitnah itu fitnah. Nah, baik ghibah maupun dua-duanya tidak disenengin, yang diomongin tidak seneng. Kalau yang tidak seneng itu nyata, itu namanya
riba kalau nggak nyata, mengada-ada, mengarang, itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa. Wan namimah, namimah itu provokator, perbuatan provokatif, atau bahasa Jawanya tumbak cucuan, ya, kesana kemari ngadu domba orang, itu yang tidak seyugianya kita lakukan di bulan Ramadan, terlebih lagi ya di bulan Ramadan. Di bulan lain juga jangan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Wal yaminul kadibah atau syahadatuz zur, yaitu saksi yang bohong atau memberikan kesaksian tapi enggak benar, saksi palsu. Itu yang keempat, wan nadru bisyahwa, melihat dengan syahwat. Ini yang kelima, yang relevan dengan ghaddul basar. Itu catatan yang pertama. Supaya kita meningkat kualitas puasa kita, harus menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak sebaiknya dilihat. Yang kedua, athani, hifdzul lisan anil hadayani wal kadhibi wal ghibati wan namimah, seperti yang diungkap di atas. Jadi menjaga lidah kita dari berbagai hal yang sifatnya bohong, ada ghibah, ada namimah, ada kekejian, ada juga kemaksiatan, khusumah, ya apa, berantem mulut, dan semuanya yang kaitan dengan lidah itu untuk dijaga di bulan Ramadan lebih lagi. Nabi pernah bersabda, man yatman li ma baina lihyaihi atmantu lahul jannah. Barang siapa yang mau menjaminkan kepada saya untuk bisa menjaga apa yang di antara dua kumis, antara apa yang ada di antara dua jenggot, kata beliau, ma baina lihyaihi atmantu lahul jannah, akan saya jamin dia masuk surga. Kalau dia bisa menjamin, kalau dia bisa menjaga apa yang di antara dua jenggot. Maksudnya ini jenggot, ini kumis. Oleh Nabi diartikan, diistilahkan dengan dua jenggot. Yang di antara ini dan ini apa? Mulut kan? Nah, lidah itu. Gitu. Yang bisa menjaga lidah akan saya jamin masuk surga. Berarti kan memang lidah itu luar biasa. Lidah memang tidak bertulang. Ya, sekali dia melukai perasaan, melukai hati, tidak pernah akan ada obat, tidak pernah akan ada penyembuhnya. Ada kaidah, selain salamatul insan fi hifdzil lisan, manusia bisa selamat atau tidak terletak pada dia bisa menjaga lisan atau tidak. Ada kaidah lain, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau hanya luka karena pedang, ya, teramat banyak obat bisa dicari, tetapi kalau hati sudah luka karena lidah, kemana obat hendak dicari? Nah, sudah. Makanya menjaga lidah itu betul-betul penting, ya, jangan sampai, karena enggak bakal terobati sampai kapanpun kalau sampai melukai orang dengan tajamnya lidah ini. Ya, itulah. Jadi ini mesti dijaga, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Jangan sekedar menjaga dari makan, minum, jima, muntah, dan juga onani, tetapi menjaga juga lidah kita dari yang kurang baik. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang pentingnya menjaga lidah. Lalu yang ketiga, di dalam catatan Imam Al-Ghazali, kafus sam'i anil asfa ila kulli makruhin, ya, menjaga pendengaran kita dari mendengarkan info-info yang kurang baik, dari mendengarkan info-info yang kurang baik. Info yang kurang baik itu, saya tadi membuka grup MUI, ya, grup Komisi Fatwa MUI. Ada berita yang menyebutkan tentang MUI memeras perusahaan asing. Padahal itu berita udah lama sekali itu. Udah tahun 2010 masih digoreng. Nah, begitu lah.
yang begitu-begitu itu. Sekarang ya di dalam HP kita itu, baik yang sifatnya gambar, video maupun yang sifatnya lisan, itu banyak sekali yang kadang-kadang membuat kita panas. Ya, bulan Ramadan jangan membuka banyak WA lah. Kita pakai HP kita untuk tadarusan aja. Itu lebih mulia daripada kita membaca. Kita pakai HP WA terus dari jam 6 sampai jam 6. Ya, WA terus ya. Padahal kadang-kadang ada yang kurang manfaat. Itulah, jadi kafusam anil isra ila kulli makruhin. Menjaga pendengaran dari mendengarkan dengan seksama hal-hal yang sifatnya dibenci, tidak baik. Li'anna kullama hurima qauluhu hurimal isra'u ilaihi. Karena setiap barang yang diharamkan untuk dibicarakan itu juga diharamkan untuk didengar, gitu. Jadi kalau membicarakan jelek itu haram, maka mendengarkan yang jelek juga haram, gitu. Ini ilustrasi Imam Ghazali. Walidzalika sifatullah azza wa jalla penal mustami' wa akilis suhad. Nah, itulah. Jadi itu Allah menerangkan ya antara orang yang mendengar mencuri-curi berita ya dan juga memakan barang haram. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan sama'una lil kadhibi akaluna lis suhad. Orang yang cenderung pengin mendengar berita-berita bohong dan juga mengkonsumsi barang haram. Jadi itu satu kelas itu ya. Artinya dua-duanya tercela. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu ya, bahwa kita ini sebaiknya menjaga dari hal-hal yang tidak seyugianya kita dengar. Ya, kita anggap sebagai angin lalu, berita-berita yang miring apa segala macam, jangan kemudian kita ngikuti. Karena kalau kita ikuti itu cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik berikutnya. Yang keempat, supaya meningkat puasa kita. Halaman berikutnya lagi. Kafu baqiyatil jawarihi 'anil athami minal yadi war rijli wa 'anil makarihi wa kafil batni 'anil syubuhat waqtal iftar. Menjaga seluruh anggota tubuh kita dari dosa, tangan, kaki, semuanya, termasuk jaga perut dari makanan-makanan yang syubhat pada saat berbuka. Gitu. Jadi kalau buka harus jelas-jelas halal. Jangan yang masih syubhat, apalagi yang haram. Ya, insyaallah kita tidak akan pernah tega mengkonsumsi barang haram, ya. Tidak pernah akan tega mengkonsumsi barang yang belum jelas statusnya. Ya, ini kalau memang masih ada yang syubhat untuk terus kita hindari. Dalam keterangan ini Al-Ghazali mengatakan ya, fala ma'na li shaumi wa huwa al-kaffu 'anit ta'amil halal thumma al-iftar 'alal haram. Jadi tidak ada maknanya kalau puasa selama ini menjaga dari hal-hal yang dari hal-hal yang halal, kemudian dia selama ini kan sesiang hari dia tidak mau makan, tidak mau minum, ya minum es atau segala macam yang indah-indah, yang dingin-dingin di siang hari kelihatannya enak, tetapi kemudian sampai sore sudah mau maghrib ya malah bukanya dengan yang haram. Nah, ini tentu nggak layak seperti itu. Famithalu hadza as-shaimu mithalu man yubna qasran wa yahdamu misran. Jadi ini diumpamakan orang yang membangun satu istana tetapi dia merobohkan kotanya, ya. Tidak layak seperti itu. Ini jadi artinya membangun rumah tapi kemudian menghancurkan pondasinya, ya. Sama saja kalau begitu. Itu ilustrasi yang beliau kemukakan. Ya. Kemudian yang kelima, ini catatan beliau untuk mengukur apakah puasa kita ini menjadi berkualitas atau belum, itu kalau sudah dapat melakukan
catatan-catatan ini. Ya. Tetapi sebelum yang kelima ini ada hadis kam min shaimin terkenal sekali. Laisa min siyami ilal ju' wal qatas. Banyak orang yang puasa tetapi tidak memperoleh pahala apa-apa kecuali hanya repot karena sudah menahan dahaus dan menahan lapar. Ya, itulah. Lalu catatan yang sebelum terakhir yang kelima ini ada 6 catatannya. Allah yastakthiru minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan dendam. Berhubung sudah lapar seharian, itu bukanya wah kayak anak saya itu waktu latihan puasa, ini ada es teh manis, wadah ini es buah, wadah semuanya air. Wah, dimakan semua. Begitu enggak masuk makanan yang lain. Nah, tentu enggak boleh begitu. Jangan lebay, jangan memperbanyak makanan-makanan yang sekalipun halal ketika buka, sekedarnya saja. Jadi kalau Nabi dengan 2, 3 atau ya 3 butir kurma lalu minum, setelah itu sholat beliau. Setelah sholat baru makan kalau memang diperlukan. Ya ada juga yang menundanya sampai setelah isya, setelah tarawih gitu. Jadi jangan dendam. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan untuk menjaga kesehatan. Karena antara lain Nabi bersabda, "Mam tala abnu adama wi'an syarran min batnih." Ya, tidak ada satu wadah yang jika dipenuhi oleh manusia ini lebih buruk dari perutnya. Kalau semua wadah selain perut baik, coba mobil kita full tank enak, motor full tank enak, dompet penuh duit enak, ya kosmos beras itu penuh berasnya juga enak, gitu ya. Ngelihatnya enak, kulkas penuh dengan isi apa enak juga. Tetapi perut penuh dengan isi itu begah, gak enak, gitu. Jadi gak enak. Nah kalau memang mau dipenuhi jangan lupa sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk udara. Ya jangan terlalu dipenuhi. Nah ini antara lain jangan memperbanyak makanan halal pada saat buka. Yang wajar-wajar saja. Yang terakhir sebelum kalau kita perlu dialog, ya kalau nggak perlu ya kita langsung tidur gitu ya. Yang sebelum terakhir itu yang keenam. Ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja id laisa yadri ayuqbalu shaumuhu fa huwa minal muqarrabin am yuraddu alayhi fa huwa minal maqtu minal mamqutin. Setelah buka sambil tetap berdoa ya Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu dhabatu ma'u dan seterusnya itu, setelah kenyang sambil wirid maghriban atau segala macam, lalu berharap-harap cemas antara iya kalau diterima puasa saya, kalau tidak gitu. Jadi ada harap cemas, ada khauf dan roja, takut kalau-kalau Allah tidak berkenan menerimanya, tetapi juga roja berharap penuh keyakinannya supaya Allah tetap menerima puasa kita dan didukung dengan doa yang disampaikan ketika habis sholat witir kan gitu ya. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana dan seterusnya. Di sana sudah jam 6 seperempat, di sini jam 6 kurang seperempat. Jadi yang benar jam yang mana ini? Ya. Saya melihat jam sana 6 seperempat. Ini jam 6 kurang seperempat. Selisihnya kayak antara Australia dengan Indonesia. Jadi ini jam menyesatkan. Silakan kalau ada yang perlu didialogkan, ya menurut saya sudah cukup. Saya tiap hari kuliah subuh di musola saya, ya. Tapi kalau di sana kuliah subuh maksimal jam 5:30, ya. Kalau sudah begini, sudah lebih dari itu udah gak nyaman, ya karena emang ustadznya juga pengen tidur. Silakan barangkali ada jamaah yang ingin mendialogkan soal ini, ya kalau diperlukan dialog. Tapi yang jelas kitab Ihya Ulumuddin ini pembahasannya sangat detail, pembahasannya sangat lengkap, ya dianjurkan memang kita meningkat puasanya, jangan hanya seperti orang awam yang puasa perut dan di bawah perut, tetapi semua anggota tubuh kita puasa, dan jangan seperti
orang-orang yang masih pada posisi orang awam semata-mata. Ya, tapi kalaupun belum bisa, ya kita cukup berlatih, berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita agar semakin meningkat, paling tidak meningkat pada peringkat yang kedua. Kalau peringkat yang ketiga tadi terlalu rendah karena hanya puasa awam, menjaga perut dan di bawah perut. Ya, tapi untuk puasa yang hati tadi beratnya luar biasa. Tetapi kalau sudah bisa merasa itu perlu bersyukur betapa kita sudah puasa sejak ada yang 40 tahun lalu, ada yang 60 tahun lalu, ada yang 50 tahun yang lalu, ada 30 tahun yang lalu, puasa terus-menerus setiap tahun, tetapi belum ada peningkatan secara kualitas, dan ada banyak orang yang kelaparan dan kehausan di bulan Ramadan, tetapi dia belum memperoleh pahala sebagaimana dianjurkan untuk kita peroleh. Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya kuliah subuh kita, kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita bisa terus mempertahankan ibadah siam kita dan qiyam kita di bulan suci Ramadan. Dan harapan kita sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas mengharap ridho Allah, akan memperoleh derajat maghfirah, akan memperoleh maghfurin, diampuni semua dosa yang kita pernah jalankan. Dan kalau kita berpuasa Ramadan, pasti kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bisa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lakal hamdi Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa tawaffana ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.